Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila mu'alibi hadzal kitab wa khususan ila ahli silah al-qadri wal masyabandiyah. Ya ji Abdullah khususan ala asatidatina masyaykhina walidayna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah untuk melindungi orang yang membaca. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syairazi dari sahabat Ali. Wa fi nuskhatin, dan tetap ing dalam teladane hadis suwiji lihadal kitabi, kedua iki kitab, yaiku lubabul hadis. Wa qala lan ngendika sapa nabi unjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah utawi kalimah la ilaha illallah iku hisni benteng ingsun. Waman lan sapa-sapa wong kang dakhala lamun mlebu sapa man. Jadi itu ada makna yang kurang ya. Waman kadang-kadang dimaknai utawi. Waman utawi sapa wongi dakhala lamun manjing sapa man hisni ing benteng ingsun. Hisni ing benteng ingsun amina mongko selamat sapa man min adabi. Di sini disebutkan min adabillah, ada lagi yang min adabi. Jadi teks yang lain menyatakan min adabi, saking siksa ingsun. Ini min adabillah. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Syarhul Lubabil Hadis nomor 9. Baik, tentang benteng sudah kita bicarakan bahwa memang salah satu fungsi dari la ilaha illallah itu adalah membentengi siapa saja yang membacanya dengan sepenuh hati. Membacanya dengan sepenuh hati ya. Soalnya banyak sekali orang yang membaca dengan tidak sepenuh hati. Apalagi kalau kita sudah hafal ya. Hafal sesuatu itu di luar kepala ya. Memang di luar kepala temenan itu ya, ya. Artinya hatinya tidak ikut ya. Hatinya tidak ikut sambil ngelamun, entah ngelamun sedikit atau ngelamun banyak begitu ya. Gitu. Ya segala sesuatu yang sudah hafal itu ya sangat baik, tapi kadang juga ada tidak baiknya kalau kita lengah gitu ya. Makanya kelengahan harus kita hindari. Bab berikutnya menyatakan swarga namung khusus kangge wong kang ngucap la ilaha illallah ya. Pantas saja la ilaha illallah itu kuncinya surga ya. Kalau kuncinya tidak dipegang ya tidak akan bisa masuk ya. Hanya orang yang punya kuncinya begitu ya. Jadi surga itu khusus untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ani bin Abbasin cerita saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Qala da'wa sapa Ibnu Abbas yaftahum buka sapa Allah Gusti Allah Ta'ala abwaabal jannati ing bira-bira lawangi swarga wa yunati lan undang-undang sapa munatin dat kang undang min tahtil arsy saking ngisori aras ayyatuhal jannah iling-iling swarga. Jadi ada ayyuha, ada ayyatuha. Ini disebut adat nida, adat munada, adat untuk memanggil ya. Ayyuha dan ayyatuha itu munadanya harus beral ya. Yang lain tidak, yang lain tidak pakai ya atau a, pakai ai ya. Ternyata adat munada itu ada yang ai. Kalau kita hi, ya, ya begitu. Nah, jadi munada-munada yang lain itu mempersyaratkan munadanya tidak beral. Tetapi kalau ayyuha dan ayyatuha mempersyaratkan menggunakan al. Ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk muannasnya. Jadi ayyuhat tolabah, ayyatuhat taulibat. Kalau tolaba masih ya, tapi tolaba itu diikutkan sebagai jamak taksir yang menjadi mu'anas ya. Tapi yang pasti yang harus pakai ayyatuha itu yang at-taulibat ya. Ayyuha untuk mudzakkar ya, karena itu kadang digandeng sama ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu ya, ya ayyuhal muslimun juga boleh. Yang penting ayyuha dan ayyatuha itu munadanya atau orang yang dipanggil harus diberi al. Karena itu tidak digunakan untuk perorangan yang memang sudah ada namanya ya. Nanti namanya Ahmad, ayyuhal Ahmad nggak boleh ya. Ayyuhal Muhammad juga enggak boleh ya, pakai iya saja atau huruf nida yang lain. Wa kullu ma fiqi ayyatuha iling ayyatuhal jannatu iling-iling swarga wa kullu ma lan sekabehane barang fiqi kang tetep ing dalem sira minan ni'ami nyatane pira-pira nikmat iku liman kedhe wong anti kang utawi sira minan ni'am gini wa kullu ma fiqi minan ni'am. Jadi munadanya itu sampai di situ ya. Ayyatuhal jannatu wa kullu ma fihi minan ni'am liman ikut kedue sapa anti utawi sira. Jadi surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya itu ditanya ya, ditanya ini. Pertanyaannya liman anti, anda itu untuk siapa, kamu itu untuk siapa. Fatunati mongko undang-undang apa al jannatu swarga. Akhirnya surga itu memanggil-manggil. Wa kullu ma fiha lan sekabehi barang kang tetep ing dalem swarga. Manggil-manggil atau ngomong-ngomong menyampaikan surga itu dengan ungkapan nahnu li ahli la ilaha illallah. Nahnu utawi kula iku li ahli la ilaha illallah kedue ahli la ilaha illallah. Ahli itu kadang diartikan tukang, ahli kunci, tukang kunci. Tapi kalau ahli la ilaha illallah berarti ya tukang mojo la ilaha illallah. Dikatakan tukang kalau itu sudah menjadi pekerjaannya, profesinya ya. Kalau masa la ilaha illallah profesi ya, menjadi kebiasaan, menjadi amalannya gitu ya, menjadi bacaan yang diistiqomahkannya ya. Kalau mengistiqomahkan ya dibaiatkan itu, jadi ada ikatannya ya. Kalau tidak dibaiatkan ya nggak ada ikatannya ya. Kalau nggak diikat ya bisa brodol, brodol itu amburadul itu loh, brodol ya. Brodol ya, bercerai-berai ya. Segala sesuatu kalau nggak ada ikatannya ya, alumni Anwarul Huda nggak diikat, wah moro-moro katut nang EPI, cok katut nang gini HTI, HTI memang sudah dibekukan, tapi jiwa-jiwa ideologi HTI dan EPI itu masih berseliweran ya, mencari mangsa itu ya. Ya, dan pasti itu yang dirugikan, yang kena itu yang dirugikan ya. Yang mengajak juga banyak dosanya ya, ya sama yang diajak oleh ISIS itu ya, semangatnya koyok ngedekno negara Islam tapi nggak punya konsep ya. Walaupun pernah menang di Syria, akhirnya ya malah membuat negaranya kacau balau. Oh memang itu bonekanya Amerika ya. Boneka baterainya Amerika. Boneka baterai itu kalau ada baterainya ya ya jalan, kalau nggak ada baterainya ya tidak jalan ya. ISIS nggak disupport dana dari Amerika atau dari sekutu-sekutunya ya tidak jalan ya, yang jadi korban ya umat Islam gitu. Karena itu harus hati-hati, sudah masuk di pondok ya selamanya ikut kiainya, sudah begitu aman. Wala natlubu lan boten amri kula illa ahla la ilaha illallah, angin amri ing wong ahli la ilaha illallah. Sing kula padosi niku namung sing napa kebiasaane maca la ilaha illallah. Ya enggak punya la ilaha illallah kula mboten purun ya. Jadi tertolak sudah ya. Walaupun sedikit tapi masih punya la ilaha illallah itu masih sangat mungkin diterima. Ya asal memang betul-betul menjadi kalimat terakhirnya ya. Artinya sampai akhir zaman dia masih berbekal la ilaha illallah, turun dibusak ya, belum dibusak. Apa yang menghapus? Yang menghapus ya kalimat yang atau perbuatan yang menimbulkan syirik ya, yang menimbulkan nifak atau jadi munafik ya. Nah, itu yang berbahaya itu. Walayan khulu lan ora manjing alaina ing atase kula illa ahlu la ilaha illallah, angin manjing sapa ahli la ilaha illallah. Jadi itu yang masuk surga, yang berbekal la ilaha illallah ya. Yang menginginkan surga juga begitu. Walaupun tidak semua penduduk surga itu menginginkan surga, yang diinginkan apa? Ridhone Gusti Allah. Itu tingkatan tertinggi itu sudah ya. Ya, di antara ahli tasawuf itu begitu. Dia beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga ya, seperti Rabi'ah Adawiyah itu kalau apa ibadahnya untuk surga ya, jauhkan saya dari surga malahan ya. Kalau karena takut neraka, mau campakkan saya ke dalam neraka ya. Kenapa? Karena ibadahnya hanya semata-mata ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho itu walaupun dimasukkan neraka ya nggak terasa panas, sama Allah ridho kok gitu. Dimasukkan surga apa ya? Mesti oleh nikmat ya. Ya mesti ya. Karena memang janjinya seperti itu ya. Tapi itu keinginan yang paling tinggi dari ahli tasawuf, ahli sufi itu begitu ya. Tapi apakah kita nggak boleh memberikan motivasi kepada orang awam dengan surga? Ya perlu, orang awam itu seperti pedagang, mau kerja kalau ada janji keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan, ngapain ya, tutup aja tukune gitu ya. Tutup aja kiosnya gitu ya. Jadi masih perlu, sangat perlu kita menyampaikan agama ini kepada orang yang bermacam-macam. Ada yang mau tekun belajar, itu kalau ada iming-imingnya. Lu lek ngono gak ikhlas ya, belajar ikhlas ya. Belajar ikhlas ya. Kita-kita ini kan dulu kan juga begitu ya. Mungkin sampai sekarang pun kadang ya masih termotivasi oleh materi kok gitu ya. Ya, tapi bagaimana seiring dengan pertambahan usia, keinginan-keinginan semacam itu kita arahkan kepada yang lebih baik, yaitu hanya semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tepat sekali kalau ada yang mengatakan, kalau kamu sholat menunggu khusyuk ya sampai mati ora sholat gitu ya. Sedekah menunggu iso ikhlas, bisa jadi sampai mati yora sodako. Lah gimana? Ya sudah lah, namanya hati kita itu kadang ya terpengaruh oleh macam-macam. Ya. Kita yang penting selalu ngaji, ya. Selalu bersama orang-orang soleh, bersama para ulama. Ya. Apalagi zaman sekarang bersama ulama itu mudah sekali loh ya, mudah sekali. Tidak harus datang ke rumah beliau, cukup memanfaatkan teknologi yang ada ya, malah bisa lebih banyak dapatnya gitu ya. Ya, jadi terutama teman-teman muda, gamenya ditinggal, ganti ya, nyetel-nyetel YouTube Gus Baha atau apa gitu kan, sangat bagus itu. Sangat dalam ilmu beliau itu ya. Ya, gimana ulama-ulama yang lain silakan, tapi harus selektif ya, harus selektif ya. Walaupun ulama lain silakan, asal yang menjadi ikutan jelas lah ya, yang jadi panutan itu jelas. Ya. Di ulama-ulama yang basic pesantren salafnya itu kuat gitu ya, wah itu jaminan itu wis. Ya, kalau ulama-ulama karbitan ya nggak tahu saya ya, sing penting dipoles, tampil dengan gaya yang goyok ya ya oh gitu ya. Nah itu harus dihindari gitu ya. Karena ada ulama yang bagus, ada ulama yang su ya. Ulama su itu ya sok itu loh ya, sok jadi ulama gitu ya. Baik. Wanahnu tawi ingsun swarga, masih bicara lagi. Walayat hulu mahrumun ya. Wanahnu mahrumuna. Wanahnu tawi ingsun niko mahrumuna. Wanahnu tawi ingsun sarto liyan ingsun tegesi nikmat-nikmat surga itu iku mahrumuna dan aling-alingi kabeh alamane ngatasi wong lam yakul kang wus ora pisan-pisan ngucap sapa man la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sedikit pun tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka surga itu ditutup untuk mereka. Ditutup untuk mereka. Ya, ya ibaratnya tadi itu ya, kembali kepada yang tadi, karena nggak punya kuncinya. Ya. Lalu bukanya pakai apa itu? Satu-satunya kunci untuk surga ya la ilaha illallah ya. Walaupun itu diucapkan pada akhir hayatnya, seperti cerita yang sangat terkenal Bahram al-Majusi itu loh. Bahram al-Majusi itu kan baru masuk Islam dia, tapi lalu mati. Gimana ya masuk surga dia? Oh, dia pernah dapat salam dari Rasulullah, kita kalah ini ya. Ya, tapi ya juga nggak perlu disampaikan. Kalau diantara kalian pernah bertemu Rasulullah itu nggak perlu diworo-worokan. Ya, kemarin itu untuk kepentingan kelompok tertentu, terus diworo-woro, gitu ya, woro-woro ketemu Kanjeng Nabi, waktu itu ya orang-orang itu ya. Bawa nama-nama Islam, bawa nama-nama Kanjeng Nabi untuk kepentingan kekuasaan ya, untuk merebut kekuasaan dalam waktu dekat ya. Itu nggak boleh ya. Jadi kita ini sudah benar dipandu oleh ulama-ulama Nahdiyin itu ya. Yang kita inginkan itu bukan politik seperti itu. Yang kita inginkan itu bahagia dunia akhirat ya. Melalui apa? Termasuk melalui memperjuangkan tanah air ya, dan bangsa kita menjadi yang lebih baik ya. Begitu ya, sejarah NU yang hampir 100 tahun nih ya, berdiri tahun 1926, sekarang sudah 2021, jadi kurang 5 tahun ya, kurang 5 tahun ya. Selalu ada di depan ulama-ulama NU itu untuk berbagai perjuangan negara kita ini, tapi begitu sudah bagi-bagi kekuasaan ya biasanya mundur ya. Ya ada yang jadi tapi hanya 1-2. Padahal NU itu mayoritas itu. Ya mestinya kalau menteri itu ada 35 misalnya ya. Mestinya orang NU-nya itu ya 20 tapi rono. Tapi nyatane mbak biro ya meneng ya. Ketika iya meneng ya, begitulah. Contoh yang diberikan kepada kita itu seperti itu. Jadi kalau kalian menjadi pejuang desa nanti, akhirnya kok nggak jadi apa-apa, ya sudah lanjut aja gitu ya. Nah, hasil perjuangan itu kita pertahankan dan kita tingkatkan, begitu. Jangan sampai ada harapan ini dan itu. Rezeki urusan Allah SWT ya. Rezeki urusan Allah. Kita lihat saja ya. Salah satu contoh di guru MI ini berapa gajinya? Kalian tahu nggak? Ada yang ngajar ya tahu gitu ya. Tapi nyatanya anaknya juga bisa dikuliahkan kok, nggak kalah sama yang dagang yang sebulan bisa meraup keuntungan sampai 10 juta. Saya juga sedikit-sedikit dengar kok berapa per bulan dibayar itu. Tapi nyatanya anaknya guru situ ada yang sampai S2 juga gitu. Dari mana itu? Ya Allah memberi rezeki itu bukan dari satu pintu, dari berbagai pintu. Sekitar tahun berapa itu? Ya, tahun 96 atau berapa itu. Saya itu mengadakan pengabdian masyarakat itu di pesantren modern Arifai itu. Nah, di antara yang ikut itu adalah guru Anur Bululawang. Dan saya tahu gajinya guru Anur itu berapa saat itu ya. Ya. Jadi mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami istri saja sebulan mungkin nggak cukup ya. Tapi dia masih relatif muda, sudah haji tiba ya. Saya malah belum ya. Kala itu saya sudah menjadi pegawai 10 tahun ya. Dia sudah haji ya. Rezeki dari mana? Dari Allah. Melalui siapa? Ya saya dengar-dengar melalui mertua itu. Tapi kan luar biasa itu ya, luar biasa. Udah punya rumah, rumahnya bagus gitu dan sebagainya. Ya, termasuk saya juga punya teman yang juga menjadi guru di sana. Anaknya pernah mondok sini sampai mutakharijin itu ya. Ya, jadi ayahnya itu satu kelas dengan saya di Gading itu ya. Ya mutakharijin tahun 86 itu. Ya. Nah, itu juga gitu. Ya, ternyata juga nggak kalah dengan yang lain. Ya. Ternyata Allah memberikan rezeki melalui istrinya, istrinya buka toko gitu ya. Ya tentu beliau juga ikut ya, meminit tokonya ya. Nah, memang yang di garda terdepan itu ya istrinya gitu ya. Ya begitulah Allah mengatur rezeki. Jadi jangan dibatasi rezeki Allah itu hanya dari satu pintu, begitu. Ya bisa jadi sebuah keluarga yang ketika semuanya bekerja malah terbatas income-nya. Ketika salah satu aja yang kerja malah diberkahi oleh Allah SWT dan sebagainya dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Malam yakul la ilaha illallah. Ya tadi ada cerita Bahram tadi itu ya. Baru masuk Islam itu loh. Ya, ya sudah dijamin surga itu ya. Ya, kalau Allah menghendaki siapa yang mau protes ya nggak ada ya. Termasuk ceritanya penjahat ya yang sudah membunuh 99 orang ya. dan yang terakhir yang dibunuh adalah pendeta itu, ya. Nah itu sudah sejauh mana itu tobatnya? Belum belajar itu dia, masih dalam perjalanan untuk menuju belajar, untuk menuju tempat yang kondusif untuk menjadi muslim yang baik. Ternyata belum nyampe tujuan sudah meninggal. Akhirnya malaikat Rahman yang berhasil merangkulnya, ya. Begitu. Wa indaha dalan ing dalem nalikane iki-iki undang-undang is warga takulu ngucap apa anaru neraka wa kullu malan sekabe barang fiha kang tetep ing dalam neraka bayane minal adabi nyatani saking siksa layat huluni ora manjing ora bakal manjing ing ingsun ilaman angin manjing sapa wong angkara kang mungkiri sapa man la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah, ya. Jadi tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang emoh gitu, ya. Man angkara itu emoh, nggak mau gitu, ya. Nggak mau baca la ilaha illallah. Wala atlubulan ora amrih sapa ingsun ilaman angin amrih ing wong kadzdzaba kang ngoroake sapa man la ilaha illallah ing la ilaha illallah. Kalau neraka bilangnya seperti itu. Wa ana utawi kula neraka iku haramun haram alaman ing ngatasi wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah wala amtali ulan orang ngebak-ngebaki sapa ingsun illa biman angin ngebak-ngebaki kelawan wong jahadakan angas sapa man angas dia sama dengan emoh tadi itu kadek emoh rada ngregetno, ya. Ora mek emoh tok tapi rada-rada ngenyek gitu, ya. Agak-agak menghina gitu, ya. Kadang-kadang ditambah sepurane ae gitu, ya. Sepurane ae lek aku jak ngono rek gitu, ya. Ya lek mau ne wis, ya. Ada ditambah ngono-ngono, ya. Nambah-nambah itu iso, ya. Apalagi sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang baik kalau kita tidak berminat ya sudah diam gitu aja. Nah, contoh yang diberikan Rasulullah kan begitu. Ada masakan bagus, ya. Contoh yang sangat terkenal kan minuman yang dibuatkan Aisyah itu, ya. Ternyata bukan gula yang dimasukkan tetapi garam. Apa nyacat? Tidak, Rasulullah nggak nyacat gitu, ya. Ya nggak komentar. Iya. Kalaupun ngendikan juga dengan sesuatu yang tidak menyakitkan gitu, ya. Nah, dan beliau sangat paham bahwa itu suatu kekhilafan, ya, suatu kekhilafan. Demikian juga kalau kita nanti kalian nanti menjadi guru, ya, ya kadang-kadang ya jengkel juga, ya, kepada murid gak paham-paham. Rupane ngrungokno tapi yo orang ngrungokno gitu. Ya, ya. Tapi ada contoh, ya. Imam siapa itu muridnya Imam Syafi'i itu, ya. Diterangno ping 40 gitu. Gak paham-paham gitu, ya. Iya. Akhirnya ya lama-lama ya bisa paham, ya. Ada salah satu murid beliau, tapi Imam Syafi'i telaten, ya. Tidak sedikit pun keluar kata-kata yang menjelekkan muridnya, ya. Wa ana haramun alaman qala la ilaha illallah wala amtali'u illa biman jahada la ilaha illallah wala amtali'u lan orang ngebak-ngebaki sapa ingsun neraka illa biman angin ngebak-ngebaki kelawan wong jahada kang angas sapa man la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah walaisa ghaidi lan ora ono apa srengen ingsun wa zafiri lan apa ngerik-ngerik ingsun neraka, ya. Illa alaman angin anane iku ingatasi wong angkaro kang mungkiri sopaman la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Jadi begitu neraka ya. Jadi kalau ada orang baik dimasukkan neraka ya tertolak gitu ya, tertolak. Orang jelek dimasukkan surga juga tertolak. Baik dan jelek ini ukurannya adalah la ilaha illallah. Begitu tidak punya la ilaha illallah ya sudah, harus mau ke neraka. Sedang yang masih punya la ilaha illallah saja, kalau masih bawa dosa-dosa ya, mungkin neraka ini rada sungkan kira-kira ya. Neraka jahanam kira-kira rada sungkan nih, nyiksa wong sing wis nggawa la ilaha illallah tapi dosane akeh gitu ya. Ya, saya punya dosa itu ya. Begitu. Tapi yang pasti seperti itu ya, seperti riwayatnya yang sangat mengagetkan, dan Rasulullah sampai 3 hari 3 malam tidak mau bertemu dengan sahabatnya. Gara-gara apa? Gara-gara malaikat Jibril menyampaikan berita tentang neraka ini ya. Neraka ini untuk ini, neraka ini untuk ini, neraka ini untuk ini. Begitu yang terakhir kelakep gitu malaikat Jibril ya, tidak melanjutkan ucapannya. Akhirnya Rasulullah penasaran, karena Rasulullah penasaran dan mendesak untuk dilanjutkan dawuhnya itu. Akhirnya terpaksa malaikat Jibril mengatakan tinggal jahanam. Untuk siapa ini? Nah, begitu diberitahu untuk umat Anda, wah nangisnya bukan main Rasulullah ya. Ternyata ada umat Islam yang masuk neraka, yaitu neraka jahanam ya. Para sahabat bingung itu, gimana ini? Gak bisa kita menemui beliau. Terakhir ya, Fatimah yang dijadikan apa namanya, sing dijaga no bisa menemui beliau. Akhirnya masalahnya menjadi cair, bahwa susahnya beliau itu bukan susah urusan duniawi atau urusan keluarga beliau, tapi urusan umat ini. Begitu. Baik, sampai situ aja walaupun tinggal sedikit, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan surga dengan sedikit pun tidak perlu mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam arti mudah-mudahan kita betul-betul dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dengan usaha ya. Siapa saja masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Tapi rahmat Allah itu juga harus diusahakan. Di antaranya adalah dengan secara istiqomah membaca la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.